Media Informatif Pembangunan Daerah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Barat Lapas Kelas 2B Polewali pemberian remisi umum bagi narapidana dan anak dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Sebanyak 169 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Polewali Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian 167 laki-laki dan 2 orang perempuan mendapat remisi umum pada hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Surat keputusan remisi umum 17 Agustus 2020 diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Polewali Mandar HM Natsi Rahmat di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Polewali, Senin 17 Agustus 2020. Selain itu juga, 4 orang napi mendapat asimilasi sesuai dengan program Kementerian Hukum dan HAM yang mana pada tahun ini telah menjalani 1/2 dan 2/3 masa pidana. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Polewali Kabupaten Polewali Mandar Abdul Waris mengatakan, sebanyak 45 orang khusus kasus narkoba warga binaan mendapat remisi 3 bulan. Alhamdulillah hari ini ada 169, 167 laki-laki, 2 orang perempuan. Yang paling banyak 3 bulan, 2 kali, jadi ini umum karena apa? Untuk hari ulang tahun kemerdekaan, ada yang khusus untuk hari besar keagamaan. Selanjutnya, Abdul Waris berharap dengan adanya pemberian remisi umum, maka warga binaan bisa lebih menyadari kesalahan yang sudah dilakukan dan dapat mengevaluasi diri. Ya, mudah-mudahan dengan adanya remisi ini, warga kita bisa menyadari kesalahan yang sudah dilakukan dan selama di lapas menjadi cermin untuk tetap mengevaluasi diri, melakukan kebaikan-kebaikan, dan kembali ke tengah keluarga dan masyarakat dengan baik, bisa menjadi teladan di tengah masyarakat. Selama ini mereka diberikan vitamin dan pengecekan kesehatan secara rutin demi melindungi warga binaan dari paparan virus COVID-19 dan tetap melakukan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakapolres, Kemenag, DPRD, media, serta tamu undangan lainnya. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.